Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Telkomsel, sahabat setia IT Fiktif. Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada lemot ya, udah pada turun naik gak jelas banget. Dan itu pastinya ngeselin banget dah. Tenang aja sahabat Telkomsel, karena sekarang IT Fiktif kembali update APN Telkomsel tercepat dan paling stabil, agar jaringan kalian kembali full speed dan normal jaya teman-teman. Biar tidak banyak lebar, langsung aja men. Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja sahabat Telkomsel. Di bagian jaringan data brother, kalian tekan lama men. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, teman-teman. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN kalian, tekan. Dan yo, mantap banget men. Jadi APN Telkomsel tercepat dan paling stabil berhasil diperbaharui. Tolong perhatikan teman-teman. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini, Telkomsel update. Telkomsel update ya. Oke, lalu kemudian untuk di bagian APN-nya, lagi-lagi wajib samakan brother, yaitu internet.t2.net. Oke, silakan wajib banget samakan. Perlu diinformasikan teman-teman, apabila ada APN yang udah expired, silakan kalian hubungi pihak mimin agar nanti segera diupdate ya. Jadi meskipun APN tersebut diupdate, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah, ada pula beberapa item yang lain akan dirubah teman-teman. Jadi tolong perhatikan. Dan kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, di bagian port-nya kosongin. Di bagian nama pengguna kosongin, di bagian kata sandinya kosongin, dan untuk di bagian servernya lagi-lagi wajib samakan, yaitu 8.26.56.26. Untuk di bagian servernya kalian samakan seperti itu. Tanda-tanda dari APN itu expired teman-teman biasanya itu udah kerasa lemot, udah kerasa lemas syahwat ya. Namun tidak semua daerah itu waktunya sama, tidak ada sebagian daerah yang masih lancar, ada pula sebagian daerah yang udah down, udah mulai lemot. Jadi kalau udah kerasa lemot langsung diganti aja ya. Oke, lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya lagi-lagi wajib samakan, yaitu 34.23.45.223. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu. Dijamin teman-teman jaringan Telkomsel kalian itu akan kembali normal, tidak lemot lagi, karena IT Fiktif bukan channel sembarangan, men. Oke, dan kemudian untuk di bagian port, MMS-nya silakan isi 80 ya, sahabat Telkomsel. Hanya terdapat 2 angka saja, men. 80 untuk di bagian port MMS-nya.
Lalu kemudian untuk di bagian MCC-nya biarkan aja, dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan teman-teman. Tidak boleh ada perubahan ya sahabat Telkomsel. Kalau misalkan itu dirubah, kebanyakan datanya nggak muncul men, atau balik lagi ke APN yang pertama. Makanya jangan sampai dirubah. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CIAP seperti ini men. PAP atau CIAP. Dan untuk di bagian jenis APN-nya, di sini Mimin menggunakan dua item, ada default dan shuffle ya sahabat Telkomsel. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja men, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di layar itu. Ingat ya, itu bukan tanda titik tapi tanda koma teman-teman. Beda lagi ceritanya men. Oke, lalu kemudian untuk di bagian protokol APN-nya, kalian kunci di IPv4 sahabat Telkomsel, IPv4 seperti itu. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget men. Jadi APN Telkomsel tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Telkomsel tercepat ini. Wow, gila teman-teman ya, bisa kalian saksikan sendiri men. Untuk di bagian downloadnya, di sini bermain di angka berapa nih? 24,8 Mbps cu. Wow, sungguh luar biasa sekali teman-teman. Sedangkan untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 23,6 Mbps dan pingnya bermain di angka 15 ms. Tunggu apa lagi teman-teman, silahkan coba nih HP, dijamin jaringan kalian kembali normal jaya. Oke, semoga bermanfaat. Next video, assalamualaikum.